Sunan Kalijogo ini termasuk wali yang punya banyak sekali mitos. Yang paling terkenal ya Kadilangu Demak waktu mendirikan masjid. Kemudian ada Desa Kalijogo di Cirebon, di kecamatannya namanya Harjo Mukti. Itu kalau yang orang Cirebon mesti ngerti, itu dari terminal bis sana itu setengah kilo lah paling, jalan ke selatan sudah ada di sana petilasannya Sunan Kalijogo. Ada lagi di Dinggersik ada Gunung Sorowiti. Ini tempatnya Sunan Kalijogo sebelum dan sesudah jadi wali. Sebelum jadi wali masih jadi berandal, tirakatnya di sana. Nanti setelah jadi wali kembali ke sana dakwah. Dan setiap kali singgah di petilasan-petilasan ini, di situ pasti banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya mitis, mitos.